Mas. Kopi kabut, jadi view langsung pemandangannya itu kabut. Jadi tadi kita tuh ngopi tuh di sana dan pemandangan tadi tuh view langsung ke sana. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Feby Ayuni. Jadi di video hari ini aku lagi berada di wisata alam Sepilih Puncak Ciloto. Nah, jadi ini adalah jalan menuju lokasi, dan ini jalannya itu hanya muat untuk satu mobil. Jadi di sini sistemnya itu kalau ada yang mau masuk di stop dulu, yang mau keluar berikut yang mau keluar di stop dulu yang mau masuk. Ya lumayan ribet juga sih, tapi ya gimana lagi karena ini jalannya benar-benar sempit, dan lihat ini kalian di pinggirnya itu benar-benar jurang. Jadi buat kalian yang mau mampir ke sini, kalian harus tetap hati-hati meskipun ya jalannya juga lumayan tetap bagus ya. Nah, meskipun ini kita melewati hutan dan jalan sempit, tapi nanti kita begitu sampai itu akan di manjakan dengan view yang benar-benar bisa kalian lihat nanti ya. Pokoknya pemandangannya itu benar-benar indah, sejuk, dan bikin kita PW untuk tetap stay berada di sana. Bisa kalian lihat ya, ini masih tetap perhutanan dan pinggirnya masih tetap perjurangan juga, lumayan sedikit ekstrim. Nah, jadi ini kita ada di udah sampai di parkiran. Parkiran kanan itu untuk parkiran motor, dan kita itu akan parkir di sebelah bawah, sebelah kiri. Nah, dan ini khusus mobil. Nah, kalian lihat, ini tuh hari Kamis dan ini tuh cuacanya hujan. Tapi ternyata di sini itu ramai banget. Bisa kalian tadi lihat di bawah motornya pun itu sangat terjajar rame, dan begitupun ini mobil yang cukup lumayan rame menurut aku di hari-hari biasa. Nah, jadi tetap ikutin terus, aku bakalan masuk ke dalam. Kita lihat di dalam itu seperti apa. Nah, jadi begitu aku sampai sini, tadi itu hujan. Dan sekarang aku lagi neduh, dan ini pun sepertinya gak akan lama hujannya karena ini udah mulai kecil lagi hujannya. Jadi nanti kita akan berhenti. Jadi tetap ikutin terus ya. Itu tempatnya rekomendasi banget buat kalian yang mau ngadem atau ngopi, boleh. Di sana ada kopi. Itu namanya itu kopi kabut. Kenapa dinamakan kopi kabut? Jadi view langsung pemandangannya itu kabut. Dan ternyata hujan lagi, tapi ini hujannya kecil. Jadi
Jadi tadi kita tuh ngopi tuh di sana dan pemandangan tadi tuh gue langsung ke sana. Si Jinot di mana? Nah, jadi ini kita mau jalan ke bawah. Heeh. Kalian lewat ke jembatan itu.